Pemirsa, saat ini kita berada di Pekuan Padang Cahya, yang mana kegiatan MONEP, monitor dan evaluasi Pekuan Padang Cahya digabung dengan Pekuan Sedampak Indah pada saat ini. Peserta MONEP dari Pekuan Sedampak Indah sudah hadir, dan juga dari Pekuan Padang Cahya sudah siap. Petugas dari kecamatan telah hadir. Kita coba masuk ke balai pekuannya. Pemirsa, sekarang kita tepat di depan kantor Pekuan Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, yang mana dua pekuan bergabung MONEP di Pekuan Padang Cahya ini. Pekuan Sedampak Indah, seluruh aparaturnya, dan ada ikut mahasiswa yang akan hadir turun ke bawah ke Balai Pekuan Padang Cahya. Jadi apa foto, Pak? Hai. Padang Cahya, jaya. Akan berbukti dalam hal ini diwakili oleh Bapak Seksam. Kemudian yang saya hormati Bapak Baradin, Bapak Cahya, kemudian Bapak Baradin Seda Farida. Yang saya hormati seluruh aparatur Pekuan Padang Cahya dan Pekuan Sedampak, dan seluruh yang telah menghadiri dalam kegiatan MONEP DD tahun 2022 ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan yang sederhana ini. Selanjutnya, selawat beriring salam, marilah kita haturkan kehaibaan Nabi besar Muhammad, seolah membawa kita dari satu zaman kegelapan menuju zaman terang terhadap iman dan Islam, seperti ada kita rasakan pada siang hari ini. Di sini, acara yang selanjutnya yakni penyampaian sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Balik Bukit, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asyajang, kepada beliau di silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pratim Pekuan Padang Cahya, dan yang saya hormati juga Bapak Pratim Pekuan Sedampak Indah, yang saya hormati Bapak Pendamping Lokal Pekuan, yang saya hormati juga aparatur Pekuan Padang Cahya dan Pekuan Sedampak Indah, dan yang berbahagia adik-adik KKN yang bisa hadir pada acara hari ini, acara monitoring dan evaluasi tahap terakhir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Sebenarnya hanya mengevaluasi kegiatan kita di tahun 2022. Jadi di mengevaluasi ini bukan untuk memeriksa. Sebenarnya di sini untuk acuan kita bahwa apa-apa yang kita laksanakan mungkin masih ada kekurangan-kekurangan administrasi yang memang harus kita selesaikan sebelum nanti diperiksa oleh OPD terkait. Karena kewenangan kami bukan untuk memeriksa, tapi untuk menyamakan persepsi kita bahwa kegiatan kita yang kita laksanakan dan apa-apa yang dana yang digelontorkan pemerintah itu baik APBD ataupun APBN, setelah digulirkan atau dicairkan, mungkin kita laksanakan. Setelah laksanakan, kita ada pertanggungjawaban pelaksanaan kita di tahun 2022. Jadi pelaksanaan 2022 ini dulu juga telah ada program yang juga sudah mengerti, karena pajak ini adalah penghasilan pemerintah. Semua ini
karena kita ini Lampung Barat ini semua dari pajak. Karena kita mungkin kalau kabupaten-kabupaten lain ada yang memang perusahaan-perusahaan yang memang punya kontribusi untuk membangun daerahnya yang ada di tempat mereka mencari keuntungan. Dari Taufik Walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Pratim Pekuan Parang Jaya kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bingung jadi nggak semestinya pembukaan awal dari dan perhatian dari Pak Camat. Jadi tidak apalah. Jadi mungkin jadi satu pernyataan dari Pak Camat adalah yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bali Bukit yang diwakili oleh Bapak Sekjam beserta tim yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Juga yang terhormat Penafik Kota Desa yang juga sempat hadir bersama kita, yang terhormat Bapak Yodri para Jakarta Alhamdulillah juga bisa hadir berserta aparatur pekon baik kasih tahu dari kedua pekon yang juga sudah hadir. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena yang selalu memberikan karunia hidayah kita saya juga satu kali tapi yang mengadakan proses pemerintahan baru jadi bukan berarti kami sudah merasakan kalau yang tidak sempurna. Nah, jadi itu tidak pernah ya Bapak ya pertama kali yang hadiran Pak Sekjam peserta tim yang kami ucapkan selamat datang bergabung pada pagi ini. Jadinya selawat beribu salam kita terlupakan dalam kesenangan yang pasti lancar sudah kita bergabung. Kita mengucapkan acara yang selanjutnya yakni terkait dengan monitoring dan evaluasi kegiatan dana desa pada tahun 2022. Yang langsung saja akan saya jelaskan kepada ujung langsung Fahinda, nanti langsung saja menghubungi semua sama kasih PNP dan kasih pemerintahan yang ada yang sudah mulai tadi itu sengaja sebelum acara pembukaan ini kami mulai duluan supaya ikan cepat ikan gabus makin cepat makin bagus. Jadi lagi kalau maksudnya terus tiap hari 3 kali Di depan saya sudah ada Pak Sekjam Kecamatan Bali Bukit, Pak ya? Ya, betul. Bagaimana kegiatan kita hari ini, Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sengaja pada hari ini dilaksanakan monitoring dan evaluasi dua pekon. Pekon Sedang Pahinda dan Pekon Barang Cahaya. Evaluasi ini sendiri sebenarnya memang kegiatan rutin kita untuk koreksi atau untuk mengevaluasi kegiatan kita di tahun 2023. Dan evaluasi ini juga bentuknya bukan untuk memeriksa tapi kita mengevaluasi kegiatan kita di tahun 2022 sebagai estafet pembangunan di tahun 2023. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya munafun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Sekjam.